Lapan sawatara jadwal miang kareta bakal robah tim imiti tanggal hiji Desember 2018. Eta grafik perjalanan kereta api atau GRAPEK PK 2018 teh dirancang bikin nyumponan aspirasi turta takabutuh panumpang. Patali Jepang laden kareta anu masih jadi salah satu hiji transportasi andalan masyarakat. Tim Mimiti tanggal hiji Desember 2018 sawatara jadwal lalampahan kareta bakal robah. Pangnak itu, PT Kereta Api Indonesia bakal ngelarapkan grafik perjalanan kereta api atau GPK 2018 anu dicendekan ngalewatan putusan Menteri Perhubungan tahun 2018 ngenaan penetapan grafik perjalanan kereta api 2018 milik PT KAI. tak ketak diharapkenak GPK 2018 teh pi ngagan 3PK 2017 san Meehna dipakai eta GPK 2018 teh dis sarung Sumpi penyumimponan aspirasi jengka butuh konsumen Faali jengpangladen karreetau masih jadi salah seji transportasi andelen masyarakat Di Namprona, karcis miang tanggal hiji Desember 2018 bisa dipesan ku masyarakat timimiti tanggal hiji November jeng satu luna secara hambalan di sakumna tempat meli. Eta jenglengan perubahan jadwal miang teh dipiharap bisa nyumponan target panumpang anuniti 10% di tahun 2020 ngalewihan target 2018 nyata lewi di 18 juta ratus ribu penumpang. Ini adalah efek ya efek dari jalur ganda di wilayah Dok 7 Madiun, Dok 6 Jogja, Dok 50 Purwokerto, maka memang akhirnya untuk secara PTKI grafik perjalanannya perlu dilakukan perubahan. Tarifnya apa yang dilakukan? Kalau tarifnya tidak ada perubahan, Pak, sesuai dengan TBB batas bawah dan batas atas saja. Gitu. Ari kereta anu jadwal miangna dirobah teh diantarana kereta api pasundan anu miang tikera condong ke Surabaya nusa memehna jam 5 lewih 35 menit kiwari robah jadi jam 10 lewih 15 menit. Ka kahuripan tikera condong belitar anu samemehna miang jam 18 lewih 10 menit ayana robah jadi jam 20 lewih 15 menit. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.